Ini apa teman-teman? Air. Air, kita butuh 1, 2, 3. 3 gelas. Kita butuh ini telur. Telur yang masih mentah, yang belum dimasak, ada 3 telur. Ada lagi ini yang buat masak teman-teman, namanya garam. Nah, kita butuh garam. Pertama, masukkan air ke dalam gelas. Lalu untuk gelas yang pertama, masukkan 2 sendok garam. Gelas yang kedua, dimasukkan 1 sendok garam. Dan gelas yang ketiga tidak dikasih garam. Coba berkali-kali perhatikan ya, apa yang terjadi. Telur yang pertama dimasukkan ke gelas yang garamnya 2 sendok. Pelan-pelan. Wah, airnya coba dilihat. Telurnya. Ini untuk yang kedua. Dan ini untuk yang ketiga. Wah, coba dilihat teman-teman, beda kan? Ya. Ini tadi yang dikasih garam 2 sendok, telurnya terapung. Apa teman-teman? Terapung. Nah, untuk yang dikasih garam 1 sendok, ini telurnya melayang. Untuk yang tidak dikasih garam, ternyata telurnya tenggelam. Nah, coba bilang lagi, namanya terapung melayang tenggelam. Nah, nanti teman-teman boleh praktek di rumah, terbaik di rumah. Sekian dari Bu Mansis. Selamat bermain di rumah teman-teman. Mohon dimaafkan ya, belum bisa menemani teman-teman belajar di sekolah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.